Aneh ngomongnya. Jadi, ini gimana ngomongnya? Sampaikan salam abang, YouTube ini ke Marcel atau ke Bang Deddy Kobuser, adik abang Deddy Kobuser Dinda. Ya karena lebih tua abangnya. Itu saja. Ya karena juga abang kemarin collab dengan Neleu, dengan Ustaz Ujang, dan lain-lain. Ya, semoga manfaat dunia dan akhirat. Dan semoga YouTuber-YouTuber ini semoga sukses, maju, panjang umur, berkamat dunia darat dan ilmunya manfaat ya untuk mengajar kepada orang. Abang juga, banyak abang-abang ini barang palsu, ini barang sama kayak, hampir sama kayak Marcel juga, yang palsu abang bilang palsu, yang benar-benar. Tapi ada satu omongan, satu ucapan bahwa dukun-dukun tidak benar semua atau paranormal tidak benar semua, itu salah. Jadi oknum sulap, oknum hipnotis, oknum poli, oknum jaksa, oknum anggota pejabat, itu oknum. Oknum paranormal itu oknum ya, jadi oknum, tidak semua. Ini, kalau semua lelaki itu jahat, berarti Allah tidak adil menciptakan manusia. Berarti bapak kita juga jahat dong. Berarti kamu juga jahat. Kalau perempuan itu juga semuanya dibilang jahat, berarti ibu kita jahat dong. Ya kan? Berarti tidak adil menciptakan manusia. Jadi hati-hatilah bicara. Ya, hati-hatilah bicara. Ya. Jadi biar paham semuanya. Biar paham semuanya mana perbedaan. Ya, perbedaan-perbedaan antara ilmu hikmah, tenaga dalam, hipnotis, ilmu telu, ilmu rukia, ilmu leluhur adat, ilmu hadis, ya, hukum Islam, ilmu tasawuf, ilmu khodam Islam atau ilmu khodam adat, ya, atau ilmu khodam jin, ilmu silat, dan lain-lain. Terus kamu pelajari atau harus kamu pahami juga. Ya, jadi tidak asal jangan ngomong doang. Asal ngucap aja. Terus mau ngetes orang, apa gini-gini-gini, gitu. Itu aja ya. Jadi ya, semoga manfaat dunia dan akhirat, dan juga mudah-mudahan pertemukan Marcel dengan abang, mudah-mudahan atas izin Allah ya, dengan Deddy Kobuser juga, mudah-mudahan Allah pertemukan abang untuk tanya jawab. Bapak takut mati nggak? Iya takut. Pasti bapak kan bermohon-mohon juga kan, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Semua orang takut mati, Pak. Kalau Bapak nggak kuat, Bapak masuk kamar. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Usai melakukan pembuktian di kanal YouTube Dennis Karista bersama gurunya, ya Habib Jindan dengan maha gurunya, si Haji Ridwan, beredar video Haji Ridwan menantang Deddy Kobuser dan pesulap merah untuk adu tembak. Dalam video berdurasi 10 menit itu yang nampaknya ditayangkan di kanal YouTube Haji Ridwan sendiri, disertai narasi Haji Ridwan tantang pesulap merah dan Deddy Kobuser tes kebal peluru. Hal itu dilakukan karena pesulap merah dan juga Deddy Kobuser nampaknya tidak percaya ada orang kebal peluru. Tak hanya itu, dalam tantangannya itu Haji Ridwan bersedia taruhan mobil Pajero Sport miliknya untuk diberikan kepada Deddy Kobuser maupun Marcel Radival jika dia tembus peluru saat ditembak. Nah, bagaimanakah ceritanya, bagaimana kisahnya, yuk kita simak saja kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Softgun. Ini softgun. Pelurunya Lotri 6 mili, ada surat izin. Ya, kalau kamu nembak abang atau nembak murid abang, jarak 1 meter atau 1 meter setengah. Ya,
Kalau sampai peluru ini kamu tak masuk ke dalam perutnya atau kakinya, masuk ya, abang kalah. Berarti ayat Allah itu tidak hebat, berarti Allah itu bohong. Itu abang tantang kamu. Undang abang. Gimana? Silakan. Ya, bikin surat pernyataan, perjanjian semua, tidak ada tuntutan di hadapan undang-undang Indonesia. Ya, kalau set pelurunya ini, ya, nempel atau masuk. Ya, kalau berbekas itu tidak masuk hitungan. Ya, tapi kalau peluru gotrinya ini, yang ini, nempel di kulit, berarti kalah, berarti abang kalah. Abang akan buktikan dan kebesaran ayat Allah, ilmu Allah. Bukan abang yang hebat, tapi ayat Allah yang hebat, yang jago ayam jago. Abang akan buktikan. Gitu. Tapi bukan dengan kesombongan, tapi abang ayat Allah. Kalau Marcel tidak percaya adanya ilmu Allah, adanya kekuatan dari Allah dan kehebatan ayat Allah. Itu abang akan buktikan. Abang di mana? Kita ketemu di luar, bikin surat pernyataan. Apa? Kalau sampai abang jebol atau murid abang jebol, pelurunya masuk, ya, masih mobil. Katanya apa? Pajero yang abang bilang tadi. Katanya menantang pesulap merah untuk adu tembak di ring Deddy Corbuzier. Kemarin ada yang gara-gara pesulap merah itu. Terus tiba-tiba saya juga gak tahu ini siapa gitu ya. Tiba-tiba Cicit. Diundang di mana-mana. Cicit Mbah Prim. Ya, karena Cicit. Anda ribut-ribut aja. Ngapain nama saya dibawa-bawa? Udah gitu Anda bilang adu tembak. Nyindir polisi. Dia nantangnya pakai peluru gotri. Mati-mati juga dong. Enggak dong, gotri kecil-kecil buat tembak burung. Iya, tapi kalau ditembak? Jarak berapa? 2 meter. Deket lah 2 meter. Ya mati mah enggak kali kalau pakai gotri. Masa enggak mati sih? Enggak. Pakai gotri kan? Cobain. Janganlah. Nah, yang kedua, dia bilang katanya, kalau tidak pakai peluru gotri, kita pakai senjata betulan. 5 meter. Dengan jarak 5 meter. Pertanyaan saya sederhana. Cicit. Anda dapat senjata dari mana? Wow. Ya, hati-hati loh kalau punya senjata nggak ada suratnya. Mereka punya senjata tuh kan nggak boleh ditinggal-tinggal. Betul. Harus dibawa terus. Anda, Anda punya senjata untuk adu tembak. Wow. Airsoft gun. Kan dia bilang senjata beneran jarak 5 meter. Memang tidak bisa diselamatkan. Saya tidak terima untuk penawarannya. Karena kenapa? Karena Anda yang punya acara, saya jadi TKP. Kamu apa? 30 juta sama emas 20 gram emas batangan. Oke, boleh. Ya, tapi nggak pesulap ya, bukan trik, bukan sulap tapi ya. Jadi kalau abang buka di sini, pelurunya akan keluar. Memencet sini, nah ini akan keluar kan. Ini akan keluar kan, nah ini. Nanti ada di sini. Paham ya? Dan ini nanti kita live, maksudnya nih pelurunya. Kita live ya. Jangan tapping kita soalnya. Karena sebelum kamu jadi YouTuber, sebelum kamu jadi artis YouTuber, abang sudah jadi artis legend pemburu hantu 2003 sampai 2007 di La TV. Terus abang buat film lagi, pemburu alam gaib Indonesia. Buat film ya, bukan YouTube. Baru sekarang bikin YouTube. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan sulap, bukan sihir. Ini bukan sulap. Bukan sulap, bukan sihir. Itu. Ya. Ada kan kalau nembak, ntar di videoin, nggak tahu di ganti pelurunya, diganti magazinnya, kita enggak. Saksi ntar ada. Kalau perlu abang bawa polisi satu,
kamu bawa polisi satu untuk saksi, pengacara juga boleh kamu bawa, abang juga bawa pengacara, murid abang. Ayo, kita main, abang gak usah nembak kamu, karena kalau abang nembak kamu bakal jebol. Kamu yang nembak murid abang atau nembak abang? Itu aja. Cuman dengan perjanjian, kalau bekas, abang menang. Tapi kalau peluru itu masuk ke dalam perut atau ke dalam kulit, abang kalah. Mungkin perjanjian seperti itu. Tuh, ya. Jadi kan tadi kepengen bukti. Kan gitu. Insya Allah. Allah buktikan dengan, ya Allah, dengan buktinya kehebatan ayat Allah. Wa nunazilu minal Qur'an mawasifa'un warahmatul lil mu'min. Dan, la haula wa la quwata illa billahil adzim. Atau inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas sesuatunya. Kalau kamu cuma belajar ilmu hikmah, belajar ilmu sulap, ya, dari hipnotis dua, terus belajar spiritual, hanya baru 5 guru atau 10 guru, jangan menghakimi orang. Jangan menghakimi. Silakan kamu, oh abang kok jadi marah, abang kan? Oh, abang gak marah, ya Allah gak marah. Abang senyum gak? Senyum. Lesung pipit abang ada di sini. Jadi abang menasihati kamu seperti dulu menasihati Ning Siti Nampi, ya, yang mengaku bisa bicara memanggil Nabi malaikat itu. Abang yang memberikan nasihat pertama. Bapak takut mati nggak? Iya takut. Pasti bapak kan bermohon-mohon juga kan? Jangan iya. Bunuh saya, jangan bunuh saya. Semua orang takut mati, Pak. Kalau bapak nggak kuat, bapak masuk kamar.